Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 14 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhanku Rajaku. Tuhanku Rajaku. Firman Tuhan terambil dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhanlah yang memerintah kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar bahwa raja, pemerintah, hakim, Nabi dan Tuhan dalam hidup kami bukan siapa-siapa, hanyalah Engkau yang kami tempatkan sebagai yang tertinggi dan terutama dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhanku dan Rajaku. Kalau kita belajar tentang Raja, maka Raja itu adalah yang memerintah. Dan raja itu akan turun-temurun tahtanya kepada anak cucunya dan kepada keturunan berikutnya. Tetapi waktu kita memiliki sebuah jabatan di dalam dunia ini, maka kecenderungan kita akan mempertahankan kerajaan dalam setiap kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, mungkin kita tidak menjadi raja yang besar seperti raja-raja lain, namun seringkali kita menjadi raja di dalam lingkup yang lebih kecil. Tatkala kepercayaan diberikan, tatkala kekuasaan diberikan, tatkala kita mencapai keberhasilan, beranikah kita berkata bahwa aku tidak boleh mengambil kemuliaan Allah, sesungguhnya rajaku, pimpinan hidupku, Tuhanku, hanya engkau sendiri, hanya Tuhan, dan bukan diriku. Menarik, Gideon adalah seorang hakim dari 15 hakim yang ada di Israel. Di dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan Gideon didaulat oleh orang Israel untuk memerintah bangsa Israel. Dia berkata, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Namun apa yang dikatakan oleh Gideon? Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Sahabat seperjalanan, ada sebuah kesadaran yang sangat tinggi di dalam diri Gideon, sebagai hakim-hakim setelah masa raja-raja dalam perjanjian lama tidak ada raja lagi, yang adalah hakim-hakim yang fungsinya mirip dengan raja, namun dia adalah orang yang dipercaya untuk memutuskan banyak hal. Oleh sebab itu disebut sebagai hakim-hakim. Tatkala semua kepercayaan diberikan kepada kita, kita dihormati, kita diberikan berbagai macam hal, kekuasaan, dan pada titik tertentu telunjuk kita menunjuk A akan jadi A, telunjuk kita menunjuk B akan jadi B, menunjuk merah harus merah, menunjuk biru harus biru. Maka ini menjadi sebuah godaan besar. Setiap orang bisa terjatuh ke dalam sebuah godaan bahwa raja itu adalah diriku sendiri, bukan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah diriku sendiri dan bukan Tuhan yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan, ini adalah sebuah godaan besar. Bagi kita yang mungkin tidak pernah mengalami mendapatkan jabatan tertentu, namun sesungguhnya ada saja pihak-pihak yang di bawah kita. Mungkin sebagai suami memperlakukan istri, memperlakukan anak, atau sebagai mertua memperlakukan menantu, memperlakukan anak, memperlakukan cucu, seakan-akan hanya kita yang harus dipatuhi. Kitalah pemerintah di dalam rumah tangga kita. Sahabat seperjalanlah yang menjadi raja dalam rumah tangga. Dan apa yang menjadi kata-kata ucapan kita itu menjadi sabda yang tidak boleh dibantah, apalagi kemudian dilawan. Namun Gideon punya sebuah kesadaran yang sangat tinggi. Gideon berkata, bukan anakku, bukan diriku, bukan cucuku. Sekalipun aku pribadi berhasil di dalam pertolongan Tuhan untuk menolong bangsa Israel berhasil melawan musuh-musuhnya, salah satunya adalah orang Midian.
Dan Gideon berkata, "Siapa yang memerintah kamu adalah Tuhan yang memerintah kamu." Sahabat seperjalanan, jabatan, kekayaan, pengaruh yang ada pada diri kita itu bisa menjadi sebuah godaan dan cobaan besar. Apakah kita akan tetap menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan setiap pribadi sahabat seperjalanan? Ataukah sesungguhnya tatkala kita mencapai kepada tingkatan tertentu, Tuhan kita geser, raja yang sesungguhnya kita geser, dan kita menjadi raja bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain? Penolong yang sesungguhnya kita geser, yaitu Allah yang memberi kekuatan. Tatkala kemampuan, kesanggupan, kekuatan ada pada tangan dan hidup sahabat seperjalanan, disinilah godaan akan terjadi. Mari sahabat seperjalanan, sewaktu kita memahami Tuhanku, Rajaku, hanya Allah yang menciptakan kami, hanya Kristus yang menyelamatkan kami, maka kita akan menjadi pribadi yang menjalankan semua kepercayaan yang Tuhan beri itu dengan benar. Kita tidak akan berlaku buruk dengan melakukan kesewenang-wenangan, melakukan ketidakadilan, melakukan tekanan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Kita melihat manusia bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai alat, bahkan hanya komoditi ekonomi. Kalau bermanfaat, saya akan pakai dia. Kalau tidak bermanfaat, saya akan tendang dia. Kita melihat manusia hanyalah fungsi untuk keuntungan. Namun Allah mencipta manusia dan melihat manusia seburuk apapun, mereka semua dikasih oleh Allah, dicintai oleh Allah, dirangkul oleh Allah, diberi belas kasihan oleh Allah, diberikan pertolongan kekuatan, sama juga kepada pihak-pihak lain juga oleh Allah. Tuhan sumber segala sesuatu. Kita melihat Gideon sebagai hakim sangat menyadari bahwa Tuhannya dan rajanya hanyalah Tuhan yang menciptakan dia. Hanyalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja, dan saya tidak boleh melebihi dan tidak mungkin juga melebihi. Kesadaran seperti inilah akan membentuk karakter hidup setiap sahabat seperjalanan menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang tahu diri bahwa aku bukan siapa-siapa dan aku bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kalau Tuhan percayakan apapun dalam banyak hal ke dalam kehidupan saya tetap menjadi pribadi yang rendah hati, dan saya tetap menyadari tanpa Tuhan saya adalah kosong, saya adalah nihil, dan saya adalah ketiadaan. Semua yang ada yang kita miliki bersumber dari Allah, bersumber daripada raja segala raja. Dengan kesadaran seperti demikianlah, mari sahabat seperjalanan, kita tetap hidup dengan memahami bahwa Tuhanku dan Rajaku, hanya Dia yang menciptakan aku, hanya Dia yang menyelamatkan aku. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kita tidak akan merampas dan mengambil kemuliaan Allah untuk diri sendiri. Biarlah kita hidup dengan mengatakan dalam setiap hidup sahabat seperjalanan, Rajaku dan Tuhanku, hanyalah Allah yang menciptakan aku, hanyalah Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang dipelajari pada saat ini. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Rajaku dan Tuhanku, Rajamu dan Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan setiap kita semua. Amin.